Campurkan tepung terigu, tepung kanji, gula dan garam. Gaulkan sehingga rata dan sebati. Masukkan santan sedikit demi sedikit, sambil diaduk menggunakan whisk, hingga gula larut dan rata. Bahagikan adonan kepada 5 bahagian dalam setiap mangkuk. Beri pes pandan pada salah satu adonan. Sediakan loyang bulat yang sudah dioles minyak. Tuang adonan dalam setiap mangkuk secara bersilih, ganti yaitu selapis demi selapis bergantian warna. Kukus setiap adonan selama 5 menit atau 7 menit hingga lapisannya lebih tebal.
angkat dan dinginkan. Potong-potong menggunakan benang atau pisau yang telah diolesi dengan minyak. Kita boleh juga menggunakan pisau plastik atau pisau pemotong kek. Sajikan kuih lapis tepung kanji hijau pada dengan penutup warna merah. Cantik kan?